Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau update progres dari perkembangan pembangunan ruko. Alhamdulillah ini sudah hampir selesai 80%. Ini kita akan lihat langsung bagaimana spesifikasi di dalamnya ya. Kita sambung ke dalam. Oke, kali ini kita udah ada di dalam ruko. Ini bisa kita lihat ya. Ini masih ada material-material alat bantu membangun. Nah, ini saya lihat tangganya di keramik. Di sini juga ada meja yang udah disediakan, meja buat dapur atau bisa meja buat masak ya. Nah, ini juga ada dapur. Ada zinc. Dan ini kamar mandi. Kamar mandinya di dinding hampir sekitar 180 cm dengan klosetnya ini kita kloset jongkok. Oke, nah ini sink ya, wastafel buat cuci piring. Nah, ini kita akan lihat ke lantai atas. Ini karena lokasi pinggir jalan persis, jadi ramai suara larangan kendaraan ya. Nah, sampai di lantai atas. Nah, kondisi lantai atas plong. Nah, di sini bisa dilihat juga ini ada tempat dari toren air ya. Jadi pembelian itu sudah include toren air dan mesin air juga. Ini lantai atasnya. Nah, ini ada pembatas ya antara ruko yang satu dengan ruko yang lain. Ini bisa kita lihat pemandangannya, lihat kota Bogor terlihat dari atas ini. Kota Bogor terlihat dan ini lokasinya persis pinggir jalan desa. Pinggir jalan desa langsung. Oke. Nah, di sini juga kita bisa lihat ini pemandangan dalam komplek. Pemandangan dalam komplek Tala Residen satunya. Nah, ini ada pos juga, pos untuk keamanan. Oke, sekian update pada hari ini. Terima kasih, tunggu update selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.